Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya ya, yaitu membuat games puzzle. Nah, kita bikin yang sederhana aja. Tapi sebelumnya kita hapus dulu di sini. Jadi untuk bingkainya, backgroundnya itu teman-teman bisa pilih bebas ya. Kalau saya ambil yang kemarin aja. Jadi kita ini ya, ketik aja carilah pasangan puzzle yang tepat. Nah, pertama kita klik dulu tanda plus di sini. Kita cari dulu foto atau gambar yang mau kita pakai sebagai puzzle-nya. Gitu ya, teman-teman ya. Kita pilih aja foto, nanti bebas teman-teman mau ambil foto yang mana. Misal saya mau ambil yang ini aja ya, virus influenza. Ini saya balik dulu. Ini saya kecilkan, taruh di sini. Oke, terus kita klik lagi tanda plus di sini. Terus kita ganti kata kuncinya menjadi bingkai puzzle. Nah, di sini tuh cari aja yang bentuknya bingkai ya, teman-teman ya, udah ada. Nah, kita ambil yang paling atas aja, yang ini. Kenapa sih harus dalam bentuk yang ini? Biar nanti mudah ya. Ini kita kecilkan, kita taruh di bebas, mau di tengah, di mana aja boleh. Kita duplikat dulu. Ini kita taruh di tempat yang sama. Tadi ya, ininya diduplikat dulu. Selanjutnya, kita duplikat yang ini. Gambarnya kita duplikat. Nah, gambar yang sebelumnya dimasukkan ke bingkai. Di double tap, terus kita perbesar ya, teman-teman ya, sesuai dengan yang tadi yang ukuran gambar sebelumnya. Kalau kurang turun diturunin. Kenapa sih harus kayak gini? Biar nanti mempermudah ukurannya tuh sama. Gitu. Ini ya, kalau dikira-kira sudah sama, kita klik selesai. Nah, ini kita tarik keluar. Oke, terus yang ini kita duplikat lagi. Yang di dalam warnanya kita ganti, misalnya warnanya merah atau hitam boleh. Terus fotonya kita duplikat, masukin ke puzzle-nya. Ini diperbesar lagi. Misalnya gini ya. Taruh di tengah misalnya. Tuh. Jadi anak-anak disuruh, kalau yang ini agak tingkat apa ya? Tingkat kesulitannya ini agak tinggi ya gitu ya, teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman bisa pilih yang lebih mudah gitu. Ini teksnya kita duplikat aja. Kita sunting ya. Kita pilih misalnya A atau B. Pilihannya mau 5 boleh, mau berapa-berapa boleh ya, teman-teman ya. Ini aku 2 aja. Terus ini aku duplikat lagi. Yang ini aku ganti B. Mana B? B. Itu ya. Selamat mencoba. Jangan lupa nanti di-download dalam bentuk PNG.